I'm here to announce that this day arrived for me, has arrived for me. This will be my last race in MotoGP, and at the end of the race, I will retire as a professional racer. Preview. Jorge Lorenzo pensiun dari MotoGP akibat desakan Dorna. Hello fans boy Honda dan Yamaha. Santer gosipnya sejak beberapa bulan lalu, Jorge Lorenzo akhirnya pensiun dari MotoGP. Pembalap Repsol Honda dari Spanyol ini memutuskan pensiun dari balapan menjelang MotoGP Valencia 2019 akhir pekan ini. Wah, ada apa dengan Lorenzo ya? Tentu saja biar supaya digosipkan sejak lama, berita ini membuat kaget banyak penggemar balap. Mengingat Lorenzo merupakan pembalap hebat dan pernah meraih juara dunia MotoGP sebanyak 3 kali. Dilansir Motor Plus Online dari Marca, Lorenzo awalnya tidak ingin pensiun dari balapan yang membesarkan namanya. Namun melihat performanya yang kurang mulus saat pindah ke tim Repsol Honda, Lorenzo akhirnya memutuskan pensiun. Berulang kali menunggang Honda RC213V ini terjatuh, bahkan cedera di punggung yang membuatnya kurang bisa maksimal. Lalu ada yang membuat semangatnya turun, yaitu anjuran dari Dorna promotor balapan MotoGP. Sempat heboh berita akan Carmelo Ezpeleta, direktur Dorna, memberi saran agar Lorenzo pensiun. Bahwa Lorenzo harus memikirkan masa depannya jika performanya terus buruk di MotoGP. Pembalap berusia 32 tahun ini akan menginformasikan keputusannya saat konferensi pers di MotoGP Valencia 2019 nanti. Lalu jika Lorenzo benar-benar pensiun, Repsol Honda akan mengumumkan siapa pengganti Lorenzo saat balapan nanti. Pembalap yang dikabarkan paling kuat menggantikan Jorge Lorenzo adalah Johan Zarco. Selama karirnya di MotoGP, Lorenzo sudah 3 kali menjuari kelas MotoGP bersama Yamaha. Tepatnya tahun 2010, 2012, 2015 mengendarai Yamaha YZR M1. Sebelumnya, Lorenzo sudah 2 kali juara MotoGP kelas GP250 di tahun 2006 dan 2007 mengendarai motor Aprilia RS250. Setelah sukses bersama Yamaha, Lorenzo pindah ke Ducati tahun 2017 meski kurang sukses. Terbiasa naik motor Yamaha YZR M1 yang mudah dikendalikan, Lorenzo kurang bisa kencang naik Ducati Desmo Sedici GP17. Meski sempat beberapa kali meraih juara dan podium, Lorenzo akhirnya pindah ke Repsol Honda karena kecewa dengan Ducati. Sayang sekali ya, di masa akhir kontraknya Lorenzo baru benar-benar mengenal motor Ducati. Tapi apa boleh buat, kontrak sudah diteken. Sayangnya, karirnya kurang mulus di Repsol Honda dan akhirnya memutuskan pensiun di tahun ini. Guys, bagaimana nih menurut kalian para fansboy Honda dan Yamaha? Komentar yang akur ya. Lorenzo kan pernah balapan di Yamaha dan sekarang di Honda, malah tahun depan dia harus pensiun. Tulis pendapat kalian di kolom komentar.